Yo, yo. Makasih ya udah buka video ini. Kenalin gue Stuart si tikus. Sebelumnya joget dulu. Yang digoyang digoyang yang. Dangdut. Aduh kakinya kependekan nih. Dangdut. Dangdut. Ada buntutnya loh, malam tikus. Ada jamnya juga. Jam bandul terbaru. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Oh enak rasanya. Ya, silakan nikmati cuplikan Dramas X dan TV dari mantan tokusatsu di bawah ini yang bakal gue jelasin. Dan tolong tonton sampai selesai, karena rasanya kalau nggak nonton sampai selesai itu bagikan lo diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Oke? Okay? Cus! Nih, lihat nih. Udah gue masih kolam nanti dari sini ya, sama ada gelas transparan. Dan ini Conan lagi lo siap naik Flamingo. Ternyata bisa berdiri di rumah. Oh, harusnya pergi ya. Pergi lagi keluar. Ya, nganku di situ. Oke, halo-halo. Salam hula hoop. Balik lagi ke channel ini, jauh di mata, dekat di hati. Udah lihat judulnya belum? Nah ini Conan ya. Ya, gue bakal bahas drama Raise de Chanto Shimas. Kalau diterjemahkan sih artinya sampai akhirnya akan kulakukan. Sampai akhirat loh ya. Sampai akhirat akan kulakukan. Judulnya serem? Ah, kagak juga. Mana justru nyerempet ke hal yang berbau tabu, misal seks. Wajar sih, karena genrenya adalah mature. Alias dewasa. Sering banget membahas masalah preferensi seksual, bahkan kadang alat kelamin. Buset deh. Tentu dengan jelasnya nggak dipertontonkan secara vulgar. Namanya juga bukan drama JAV. Lebih jelasnya lagi, bukan untuk anak-anak. Nah, alasan gue bahas drama ini karena ada tiga mantan tokusatsu beradu acting di sini. Meski emang ketiganya nggak pernah satu scene. Penasaran? Bakal gue sebutin. Yang pertama, tamu berarti ya. Satu. Ryo Uchida, heroin dari Kamen Rider Drive. Dalam drama ini dia berperan sebagai Momoe Omori. Cewek nakal, gila seks, dan gampang sangean. Yuya Hirata, yang kedua. Dua. Main karakter dari Ultraman Rosso dalam drama ini, dia jadi Bikun, teman seksnya Momoe.
Akiza Siono. Yang ketiga, Kyoryu Green dari serial Sentai Kyoryu Jur. Dalam drama ini, dia jadi Eikun, teman seksnya Momoe yang paling disukai. Sering ada adegan itu bersamanya. Mungkin dari kalian bahkan bakalan ya, ada yang protes kenapa drama yang dibahas temanya kelewat vulgar seperti seks. Tenang saja, meski ada adegan ranjang, tentu saja tidaklah eksplisit. Nah, sepertinya intronya cukup dan selebihnya bakalan gue kasih cuplikan beberapa detik kebersamaan Yuya Hirata dan Ryo Uchida. Serta Akiza Siono dan Ryo Uchida dalam satu scene. Oke. Kita ada scene lampu jamur kedip-kedip ya. Oke. Tak ada gading yang tak ketak. Jika kalian merasa tidak puas dengan tayangan ini, silakan tuliskan komentar di bawah ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena tanpa dukungan kalian, gue cuma partikel debu di alam semesta ini. Akhir kata, see you on the next episode. Yuk, pergi dulu. Ciao. Ciao.